Kita sambung lagi dalam tajuk otak yang hebat bahagian yang kedua. Dalam otak yang hebat, yang antara faktor yang paling penting juga yang harus kita berikan tekanan ialah kita hendaklah berdoa secara khusus yang saya pernah wawarkan pada bahagian pertama. Okey, berdoa secara khusus, kita mesti minta kepada Allah SWT sesuatu itu dengan teliti. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ingin anak yang soleh yang bagaimana you nak, you minta. Kalau you nak cemerlang dalam periksa, you minta, ya Allah, dalam kertas matematikku, ya Allah, setakat ini aku dapat 40, ya Allah. Naikkanlah, ya Allah, markahnya kepada 60, ya Allah. Dan sentiasa berlaku perubahan. Lembutkanlah hati guruku, ya Allah. Minta tu biarlah secara khusus. Guru matematikku, ya Allah, garang sangat, ya Allah, berikanlah kekuatan kepada diriku, ya Allah, untuk berdepan dengan guruku. Nampak tak? Doa-doa yang secara khusus inilah yang boleh memberikan perubahan itu dengan lebih cepat. Oleh itu, kalau nak cepat, buatlah doa secara khusus. Moga-moga datangnya doa itu, makbulnya doa itu atas kehendak Allah. Kita berusaha, kata Allah, berdoalah kepadaku, akan ku makbulkan doamu. Maka berdoalah. Yang berikutnya, otak yang hebat ini sebenarnya perlu tidur yang cukup. Kalau otak anda tak hebat, anda banyak lupa, anda ada banyak masalah, masalah semakin timbul, saya rasa anda perlu ambil cuti dan tidur. Otak itu serabut, salah satu punca otak serabut ialah tidur. Orang yang tak cukup tidur, orang yang sentiasa tidak boleh berfikir secara matang. Kerana Allah mencipta manusia memang dah ada untuk tidur tu. Ini body manusia, tidur tu dah siap daripada program manusia. Barang siapa yang melawan fitrah ciptaan Tuhan itu, bahawa manusia diciptakan untuk juga bekerja dan tidur itu memang ada. Rehat itu memang ada. Allah berfirman di dalam Al-Quran, siang itu Allah suruh bekerja dan malam itu untuk berehat. Maka rehat itu mesti ada. Mengikut kajian saintifik, seorang yang tidur itu mestilah di antara 6 ke 8 jam. 6 ke 8 jam seorang dewasa itu perlu tidur. Kalau anda kurang tidur, anda akan menghadapi banyak masalah. Secara fizikalnya, secara mentalnya. Mental itu secara mindanya. Oleh itu, kalau tak cukup tidur, pastikan tidur yang cukup. Kadang-kadang dia tengok TV sampai pagi. Tidurnya tak cukup. Bila esok kerja, prestasi merosot. Kadang-kadang dia berborak sampai pagi. Esok pagi, dia pergi kerja, sudah pasti produktiviti yang dikeluarkan tidak menempati apa yang dikendaki. Sebab tidurnya bila kurang, fokus terhadap kerja akan turun. Jadi, rupa-rupanya untuk menaikkan semula otak kita ini menjadi mempunyai mood yang baik, mempunyai rakaman yang baik, boleh menghafal dengan baik, dengan mudah, dengan kuat dan sebagainya, haruslah mempunyai tidur yang cukup. Berikutnya, pastikan senaman dan jaga pemakanan. Otak yang hebat berkaitan juga dengan senaman dan juga pemakanan. Kalau anda rasa badan anda lembab-lembab, minda anda agak sukar untuk menghafal. Kalau itu anda pergilah jogging, pergilah lakukan senaman. Saya juga lakukan senaman. Bila saya menghadapi masalah untuk menghafal, bila saya menghadapi masalah untuk memberikan kekuatan ingatan saya, antara cara lain yang saya lakukan ialah mesti senaman dan juga jaga pemakanan saya. Otak ini ada pemakanannya. Dan kaji bagaimana otak ini mampu mempunyai pemakanan yang boleh menaikkan tahap pemikiran kita, tahap hafalan kita di tahap yang maksimum. Berikutnya, pastikan ada buku-buku yang menjadi panduan. Rupanya nak ada otak kita nak hebat ni memerlukan guideline-guideline, panduan-panduan. Anda kena adakan kitabnya, bukunya, carilah. Bagaimana buku-buku yang hebat di pasaran yang ditulis antaranya oleh profesor yang hebat, profesor Edward Nibono contohnya. Dan carilah dan kaji, dan sekarang ni banyak buku-buku yang dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Pergi cari dan baca, dan mestinya ada buku itu untuk bagaimana memastikan otak kita itu menjadi hebat. Oleh itu pergi ke mana-mana kedai, cari buku otak yang hebat, cari buku bagaimana membina otak. Dan pastikan setiap orang ada sekurang-kurangnya satu buku itu untuk memastikan otak anda benar-benar terjaga dan anda boleh jaganya. Kerana otak adalah benda yang sangat bernilai. Alright, berikutnya, bagaimana nak menjadikan otak itu hebat? Saya berikan tip kepada pelajar sekolah contohnya. Bila nak tidur ni, bila nak tidur, pelajar-pelajar sebelum nak tidur, kalau rasa dah malas dah, otak tu dah malas nak bekerja, dia dah rasa tak bersemangat sebagainya. Bila malam-malam pelajar nak tidur, pelajar buat 5 bayangan ini. Satu, pelajar bayangkan sebelum nak tidur, pelajar bayangkan pelajar dah dapat periksa tu dapat semua A. Kalau UPSR 5A, kalau PMR katakan 8A atau 9A.
Kalau pajak SPM katakan 10A, bayang seolah-olah anda dah dapat keputusan. Seolah-olah anda dah berjaya. Anda bayangkan bayangan itu bila nak, sebelum nak tidur. Yang kedua, bayangkan wajah ayah dan ibu dalam kepala. Bayangkan yang ayah dan ibu dah dapat keputusan yang kita cipta tadi. Dan dapat 5A untuk UPSA, ayah gembira. Bayangkan wajah ayah yang gembira. Bayangkan wajah ibu yang gembira. Kemudian, bayangkan pula bagaimana kita capai cita-cita kita. Kalau kita nak jadi doktor, dah jadi doktor dah. Pakai baju doktor dah. Dah ibarat seperti seorang doktor. Walaupun kita belum jadi doktor, kita masih kecil, masih di bangku sekolah. Tetapi kita bayangkan sebelum nak tidur tu, kita dah jadi doktor. Kalau kita nak jadi seorang juru terbang, dah bayang seolah-olah kita bawa kapal terbang. Seolah-olahnya kita dah bawa. Begitu sekali. Dan yang keempat, pelajar boleh bayangkan bagaimana kalau pelajar ibarat seperti dah masuk dalam sekolah. Muka-muka pelajar dah masuk dalam sekolah. Jadi pelajar terbaik bagi sekolah anda sebagainya. Dah masuk dalam televisyen. Contohnya dah ditemu ramah oleh wartawan-wartawan. Dan akhirnya, bayangkanlah pula wajah-wajah orang-orang yang anda sayang. Cikgu-cikgu, pakcik, makcik dan sebagainya. Bayangan-bayangan ini akan memberi kuat kepada kuasa otak ini, memberikan kepada, membina kepada kerohanian, membina kepada keseronokan dan keyakinan diri seorang manusia. Jadi kalau pelajar boleh buat bayangan itu, dia akan memberi kepada kesan kepada minda. Dan yang paling penting ialah ketika nak tidur tu. Sebab ramai pelajar kat luar sana, kadang-kadang dia nak tidur kan, waktu tidur dia menangis. Teringat mak dia kalau dia berpisah, teringatlah mak pukul dia, itu tu. Yang menangis-nangis malam-malam tu. Masalah cikgu tak tahu. Tutup kat bantal, kadang mak dia tegur, kenapa kau menangis? Mana dia menangis mak? Kadang-kadang dah besar pun, nak tidur dia menangis dia. Yang kau pergi bayangkan negatif, apa perkara-perkara yang negatif itu mengapa? Sedangkan anda sepatutnya berhak menjadi manusia hebat. Bayangkan orang yang hebat biasanya nak tidur, dia membayangkan kehebatan-kehebatan yang bakal diciptanya selain daripada muhasabah dirinya. Apa segala dosa yang dilakukan. Okey. Jadi pelajar malam-malam pakai teknik ini dan gunakan teknik yang telah cikgu berikan. Berikutnya, nak menjadi otak ini hebat, tak lain tak bukan, kenalah banyak basahkan lidah dengan zikrullah. Kena zikir, baca Quran, itu tak dapat lari. Dengan tahajud malamnya mesti nak ada. Bila lidah ini dibasahkan dengan Al-Quran, otak ini ada pancarannya yang luar biasa. Sentiasa sebut nama Allah dengan zikrullahnya. InsyaAllah. Yang ketiga, elakkan daripada melakukan dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Rupa-rupanya, otak kita menjadi juga tidak hebat disebabkan kita melanggar setiap kali dosa. Dosa-dosa ini menyebabkan otak kita semakin tumbul. Oleh itu, sebelum melakukan dosa, pastikan kalau anda nak periksa terutamanya, jaga diri, berpantanglah. Kalau boleh jangan lakukan langsung dosa, tapi kita ini bukannya malaikat. Pastinya ada dan kita cuba kurangkan. Kerana bimbang-bimbang nanti, segala hafalan kita, segala ilmu yang ada dalam minda kita, kadangkala terhijab, tak boleh nak ingat dan sebagainya. Berikutnya, elakkan daripada ketawa yang terbahak-bahak. Ini ketawa yang terbahak-bahak juga boleh menyebabkan otak kita tumpul. So, jangan gelak terlalu keterlaluan. Senyum-senyum, gelak sikit-sikit, jangan terlalu terbahak-bahak. Ini kadang-kadang cikgu tengok pergi ke kedai-kedai, dia gelak punyalah kuatnya sampai orang dalam satu restoran tu dengar. Ini kena kawal, apatah lagi kalau anda seorang gadis, seorang wanita, jaga akhlak, jaga peribadi anda. Berikutnya, pakai wangi-wangian. Otak ni juga memberikan, bila kita bau wangi-wangi, otak ni dia semakin mudah dia, semakin gembira dia. Cuba kita bau busuk, kita rasa tak selesa. Bahagian yang paling tak selesa, minda kita, hidung kita, dia akan mengganggu sistem dalam otak kita. Oleh itu, bila kita nak menghafal, pastikan kita pakai wangi-wangian sikit, mengapa tidak. Itu sebab disunahkan kalau kita nak solat. Antara solat yang dikatakan yang khusyuk, antaranya melakukan amalan-amalan sunat. Antara amalan sunat dalam solat ialah memakai wangi-wangian. Mengapa? Mesti ada sebabnya, kerana nakkan kekhusyukan. Oleh itu, kalau nak belajar, mengapa tak wangi-wangi? Ini nak belajar baunya, ya Allah. Oleh itu, saya sendiri pun kalau nak belajar, saya pakai wangi-wangian untuk memudahkan ingatan saya, memberikan kekuatan. Kalau bilik kita tu, kita letaklah perfume-perfume, minyak wangi yang boleh memberi bau yang selesa dalam kita nak menghafal sesuatu ilmu atau ingin mengingat sesuatu supaya otak kita lebih mudah, lebih cepat ingatannya, lebih cepat rakamannya.